Hai. Vlog hari ini kami jalan-jalan di Pekan Beaufort. Beaufort ke Beaufort? Beaufort. Beaufort, tapi ejaannya macam Beaufort. Beaufort. Ah, komen dulu kenapa begitu tu? Kenapa boleh jadi Beaufort? Sedangkan kalau macam saya baca Beaufort. Beaufort. Baik, sekarang kita di Sungai Padas. Lupa saya cakap. Jembatan Sungai Padas yang legend. Okey, kepada kamu yang belum tahu, saya pernah tinggal di Beaufort. Ini di sini rumah kami ini, depan robot. Dan di kampung Cina. Di depan robot. Ya, ya, betul-betul depan nih, di atas. Dulu ada kedai game bawa di satu. Sebelah robot. Kedai Ting Tong. So, sekarang saya baru sampai di Pekan Beaufort. Jalan-jalan di sinilah. Nah, ini nah rumah. Ini tingkat paling atas. Saya pernah tinggal sini. Oke. Okay? Kalau kamu tahu tempat apa nih dulu, komen lah di bawah. Terkenal dulu juga dulu. Kami menyewa berhampiran sini lah. Wah, ada KFC lah. Kedai-kedai pun sudah mula buka sekarang. Misi mencari kedai kek. Baby cerita sikit macam mana nama Beaufort ini dapat. Nama Beaufort ini diambil daripada Governor British. Leicester P. Beaufort. Ya, nama Leicester Paul Beaufort. Leicester Paul Beaufort. Wow, ada survei. Umum wayang dulu baru mana? Ni. Baru. Baru. Saya hardway baru pun buka. Sebelah kiri baru kita hardway. Kita tengok apa lagi kedai buka. Ini hari pertama yang diumumkan semua kedai boleh buka sudah. Ya. Kecuali hiburan lah. Yep. Kecuali ya Aus. Apalagi buka dan hari ini apa dia? Kecuali Aus. Kecuali kedai Aus. Apalagi yang buka hari ini sebab hari ini Ahad kayaknya shoot nih. Ya, banyak kedai lagi mungkin tutup lah. Wah, ni kampung kami dulu. Kenapa aku tak west ni? Sekarang sebenarnya saya west undui ke kampung saya. Wah, masjid ni sama juga. Tidak perubahan tu. Saya apa tunggu bas. Dulu ada library sini. Memang ada library lah. Ah, itulah tempat hiburan kami dulu. Tempat hiburan baca buku. Baca buku apa tu ada di library, ada komik juga. Astaga, rumah kami dulu. Mana warna biru itu dulu? Banyak nih rumah deh. Ini itu warna biru. Yang sebelah kiri. Aku rasa yang kedua nih ataupun ketiga. Ush, ini kawasan selalu banjir. Okey. Alamak, sama lah macam dulu, tidak ubah. Jap, tengok rumah lama. Tak silap saya, macam tu lah yang kereta sedang masuk tu. Betul lah. Ya, itulah itu. Ataupun yang satu lagi. Lepas tu, sini tempat yang main basikal. Sampai jatuh-jatuh. Sampai jatuh, betul. Itulah bukit tu. Wih, betul juga. Jatuh, betul. Time tu baru belajar basikal di sini lah. Saya start belajar basikal. Di kalau jalan terus sana, ada satu tempat orang ambil mata air. Air mineral lah kalau ni. Tak tahu kalau ada sekarang. Tak, sambung balik di Pekan. Nanti kalau boring, tidak cerita pasal saya pula. Ini hari kita mau tengok Pekan Beaufort. Berapa lama awak tinggal di Beaufort? Saya sekolah macam 3 tahun macam itulah. Ke sana ke sini pak, saya pun tak berapa ingat lah. Tapi kawasan ni memang selalu banjir. Selalu banjir. Tu library, baca apa tu, komik. Komik apa yang komik Cina tu? Yang ada satu gemuk pendek botak. Tahu. Apa tu? Tak. Baru meninggalkan dunia. Itu perpustakaan. Ini. Ya. Oh, dulu sini. Dulu di kedai-kedai ini. Dulu library atas ni. Lebih kurang lah. Tidak ingat, lupa. Dengan kita mau pergi bangunan kedai yang legend di Beaufort ni. Kayu. Ya. Kedai kayu yang legend. Kau kumpi mana ni? Mana tu kedai? Aku pun tak ingat jalan langsung. Sembarangan sinilah tu. Okey. Sejebi orang Bakut sudah tahu sikit-sikit jalan. Okey. Hardway buka. Aduh, hardway buka. Boleh beli cat. Cat apa mau beli lagi? Cat rumah lah. Kau mau cat rumah apa? Speedmart ada.
nyambung, banyak kedai sudah start buka, hardware pun buka Ahad. Ini jarang terjadi nih, mungkin dorong special buka Ahad sudah. Okay, kedai-kedai apa itu? Kedai emas buka sudah. Ini dulu panggung wayang 2 ringgit saja bayar masuk. Oh, ingat 1 ringgit. 2 ringgit. Oh, 1 ringgit dulu. Masih tahu. 2 ringgit bayar masuk. Mahal tuh masih. Zaman tuh 2 ringgit saja. Sekarang berapa tuh kalau di Keki? Boleh jadi 14, 15. CP jangan. Dan ini kedai legend nih lah kita pikir. Mau sentuh ya. Kedai ini dibina oleh British lah, North Borneo British pada tahun seawal 1920. So, sekarang 2020, 100 tahun sudah. Misi saya pergi sentuh itu kedai. Pergi sentuh. Sentuh kan. Dengan Beaufort, terkenal dengan limau. Dulu banyak anti-anti, nenek-nenek jual jalan-jalan bawa plastik limau kan. Sekarang mungkin ada apa ini, tapi PKP kan baru mau bil ini semua, belum lagi ada start. Pasal anti jual limau tu kan, pernah dulu kan saya dengan kawan-kawan saya, kami daripada apa perpustakaan, lepas tu kesian dengan nenek-nenek tu, dia jual limau. Lepas tu saya belilah limau tu, lepas tu dia kasih ketawa saya. Why so funny? Dia kasih ketawa saya. Malu pun dia? Nak tahu. Lepas tu inilah kedai tu. Dia kasih ketawa saya. Saya tak tahu. Legend. Ini kiri, tanah bagian kanan. Dia duduk kopi sentuh. Sama juga macam dulu. Di sentuh lah. Alah, restoran lama-lama tidak buka. Kalau buka, saya mau duduk minum dalam restoran old school. Kan? Mana beli itu? Dia punya feeling tu. Ah, boleh kau duduk pi minum. Sekarang boleh sudah lah, tapi mungkin ada setengah kedai yang. Jadi kau satu orang je pi minum? Tidak, dua orang boleh, tapi jarak 1 meter. Mungkin ada setengah kedai yang belum lagi lah. Saya yang banyak perlu parking lah, bukan tiap parking je. Mau parking depan tu. Yang cantik. Ramai orang. Jarak kita parking lah. Parking dulu lah. Okay, jap. Aku sentuh dulu bangunan tu. Baru ambil kamera. Sentuh. Kau peluk lah tiang lah. 100 tahun. Inilah dia Pekan Beaufort. Legend. Hey. 100 tahun. So inilah kedai lama. Yang biru ni semua papan lama ni. Legend. Tengok kayu lama ni. Kedai-kedai runcit. Buka. Pasar Beaufort. Kami masuk dalam untuk mencari bambangan. Fresh. Okay, kami masuk, kami keluar terus sebab tiada pembangunan lagi pun tidak bagus lama-lama betul di dalam pasar. So, misi mencari kek belum selesai. Okay, depan sana ada Mister DIY baris lagi orang. Tidak ada kedai roti yang buka ni. Kami mencari kek untuk birthday Bapak JB. Tapi kedai kek, kedai roti tidak dijumpai. Duduk-duduk, santai-santai.
Masih lagi kami di sini duduk-duduk tadi JB nampak orang pakai kurda baru dia tapuk dapnya es krim. Lupa sudah puasa pula. Etnik di Beaufort kebanyakan Bisaya, Melayu Brunei, Kedayan, Murut, Dundaye, Dun Bawang dan lain-lain lah. Tapi kebanyakan China. Memang macam yang logat Brunei kan. Kedayan indah pulang aku tahu apa tu kan. Apa yang indah puasa ni. Macam itulah dorang punya logat. Kebanyakan dia menggunakan Kedayan Brunei. Okay, so inilah Pekan Beaufort. Kepada kamu yang di luar sana yang rindu kampung halaman, inilah kampung kamu. Okay. Okay, kepada kamu yang mau melancong pula di Beaufort, ada tempat menarik ke? Ada, tapi bukan di dalam Pekan Beaufort ini. Kau pernah keluar atau dari Klias, ada juga lah tempat-tempat yang menarik. Begini dia. Dan di sini memang pada zaman dahulu sangat aktif sebab dia dikira stesen kereta api yang sangat efisien. So sekarang kami mencari KFC, tidak jumpa kedai kek, ganti dengan KFC lah. KFC Beaufort ada sudah. Rumah lama di belakang. Banyak orang lah. Alamak, ramai lah, tak payahlah. Kenapa lah pusing dia, Diana? Mau timur juga. KFC ramai orang mau baris lah. Ya betul. First time aku nampak seumur hidup baris ni. Betul lah. Uyuh, ramai eh. Tak boleh, tak boleh. Baliklah. Baliklah. Tak boleh keluar ke sana? Keluar je. Dia boleh tu. Jangan kita melanggar hukum gitu. Walaupun tiada kereta. Beaufort. Beaufort. Oh, inilah ran ubat dia yang legend. Limang. Dulu jambatan ini warna dia warna karat. Bukan warna kelabu begini seperti sekarang. Warna besi yang buat tegar coklat kali. Seram ni kalau lintas. Dan saya pernah mancing sana udang dibawa dia, udang galah. Masih ada ya tu? Sepit kurus tak tahu lah zaman sekarang. So saya orang sini juga lah. Jalan kaki dari Pekan ni pergi SK Pekan Beaufort. Lepas tu ada cerita lagi lah. Benda yang paling jahat saya pernah buat di sekolah tu. Next video saya akan cerita lah. Lebih panjang pula cerita. Sampai sekarang saya rasa bersalah tu. Kalau ingat paling. Okay. Jajal punya zaman budak. Kau garis kereta cikgu. Lebih besar sampai memabitkan hampir semua pelajar perempuan. So nantikan. Ini sajalah video kami jalan-jalan pada hari ini. Ya. Boleh sudah blogging-blogging di luar. Mungkin kalau buka sudah tempat pelancongan ke mana-mana, bolehlah kami blogging. Rindu mau jalan-jalan. Ya, rindu. Start jalan. Sudah mau jalan pergi daerah-daerah lain. Okay. Kota Marudu, Kudat dan tempat-tempat lain. Tapi ini pula mengandung, kena slow-slow sikit lah. Kena kawal. Ataupun mungkin dia tinggal keluar. So kamu orang janganlah kamu orang pergi melancong di luar daripada negeri ataupun negara. Sebab kamu harus menyumbang kepada ekonomi Malaysia. Kita sendiri, ekonomi Malaysia. Sebab kan kita mesti membantu orang yang di sekeliling kita. Okay? Sebab kan sekarang ekonomi terjejas. So kita harus membantu sesama kita. So kita melancong dalam negeri. Support local. Ya, yeah, support local. Okay, kita tolong kita gitu. Woi, kereta api. Landasan. Train to Tenno. Train to Tenno. Tu KFC lagi, Teda tu satu jalan KFC situ. Thank you for watching, bye.
Kini